Inilah pekerjaan harianku, membimbing mereka belajar. Dengan segala kesederhanaan. Menurut saya, ketenangan dan kebahagiaan hidup akan teraih bila kita mencoba berbuat amal kebaikan untuk sesama. Bentuk-bentuk kesulitan, rintangan, adalah suatu hal yang di dalamnya ada makna belajar hidup. Seperti aliran air yang berliku-liku sebelum ke muara. Atau seperti pendakian yang terjal sebelum puncaknya. Semua perlu jalan untuk sampai pada tujuan. Bila kau hilangkan jalan itu, jangan pernah berharap titik keberhasilan.